Ini karena terlalu rapat, jadi saya potong salah satunya. Selamat sore teman-teman. Hari ini saya akan melakukan pruning durian duri hitam saya yang usianya sekitar 16 bulan. Ini saya tanam sekitar akhir Desember 2022. Ini karena terlalu rapat, jadi saya potong salah satunya. Ya, jadi seperti ini hasil akhirnya. Ini saya potong cabang-cabang yang terlalu rapat dan terlalu kecil. Jadi secara umum cabang duri hitam itu lebih cenderung memanjang ke samping daripada musangking yang lebih cenderung ke atas. Jadi cabangnya itu cenderung naik ke atas. Dan daunnya itu juga tidak sebanyak bawor atau musangking. Duri hitam itu lebih sedikit daunnya,
itu menurut pengalaman di kebun saya. Selain itu, cabang duri hitam itu juga cenderung mudah patah. Jadi kalau misalnya menarik cabang duri hitam dengan tali itu harus lebih berhati-hati, karena kalau tertiup angin sedikit saja bisa patah. Ya, itu tadi sedikit kegiatan saya melakukan pruning durian. Terima kasih sudah menonton.